Hai, selamat pagi. Hari ini kita nak review lori kontainer Mercedes-Benz Arox daripada Double E. Ya, ini dia kotak dia besar. Ha, saya review di luar ini. Tak muat nak letak atas meja. Okey, ini kotak dia. Saiz dia 120, kecil daripada lori Tamiya lah. 120 tapi masih lagi sangat besar. Lebih besar daripada lori DZ King. Okey, kita tak banyak stok tapi kita boleh tengok dulu. Okey, kita akan buka untuk jimatkan sedikit masa, saya akan buka, lepas tu kita akan tengoklah macam mana. Okey. Okey, ini dia kita dah siap. Ha, ini ialah komponen yang dia bagi besar sama besar dengan meja saya ni. Meja saya ni pun besar juga ni. Ha. Okey, kita dah siap buat keluar. Apa yang kita ada di sini ialah remote. Bateri dia bagi sebiji dan charger. Tapi dalam manual dia, dia kata ekor ni memang boleh berfungsi pakai bateri. Jadi rasa kena pakai bateri AA lah. Yang biasa. Tengok, kita boleh tengok macam mana. Oh, sangat cantik. Details dia tu memang cantik. Cantik ah. Dia punya kontainer ni boleh cabut lah. Jadi kalau kita nak gabung dengan crane ke, memang boleh lah. Crane yang Huinai tu kan. Okey, tengok ni kontainer dia. Kontainer dia boleh cabut. Okey. Memang sangat ada kunci sikit kontainer dia, ada kunci. Ha, memang lawalah nombor-nombor dia pun ada jelaslah ada nombor sini ni. Ha, nombor per kilogram double E apa semua tu. Memang lawa macam kontainer yang betul. Material untuk kontainer ni pun okey, cantik. Okey, kita akan pasang dia dan kita akan run sikit kat depan tu. Kita tengok macam mana. Okey. Okey, kita nak tengok bateri dia. Dia pakai bateri sini, bateri charge. Sini dia pakai bateri AA biasa. Kita akan masuk dulu yang remote dia. Okey. Masuk dulu. Okey. Skru tak payah lagi. Okey, yang ni dia masuk bateri charge dia. Okey, bagi yang belum follow boleh subscribe channel YouTube Purple Toys. Kalau ada rezeki kita boleh buat YouTube banyak lagi dalam bahasa Kelantan gini. Santai-santai aje. Support lah kita. PKP gini memang kita main-mainan je lah. Okay, yang ni dah siap. Okay, yang ni saya nak cakap sikit. Dia biasanya biasanya yang lori Mercedes loader yang sebelum ni kita ada buat review tu, dia bagi battery charge untuk ekor. Tapi yang ni dia tak bagi battery charge. Maksudnya mungkin dia guna battery AA lebih biasa lah. Kita akan buka kontainer dia. Sebab saya tengok bawah dia tak ada tempat letak bateri. Okay guys, memang ada. Tu. Tempat letak bateri dia sini. Apa fungsi dia?
Kita boleh angkat tongkat lah guna ni. Dia ada motor di tongkat dia ni. Untuk kita boleh angkat tongkat. Lepas tu dia ada lampu lah. Function dia tu. Dia perlu 3 guys. 3 butir. Bateri double E. Akan masukkan 3 biji bateri double A di ekor. Lepas tu kita akan bind ya. Okey, macam mana bind tu? Okey, kebetulan je saya buat video ni. Jadi siapa-siapa yang beli lepas ni ni kena tengoklah macam mana cara untuk kita bindkan ekor, kepala dan remote, sebab dia multiple function ya. Jadi kita kena, dia tak auto connect lah. Okey, kita akan tutup dulu. Sebabnya macam mana pun kita kena hidupkan remote dulu. Pasang, 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 pasang. Okey. Untuk binding kita kena tengok perhati lampu dia. Okey guys, kita akan bind. Mula-mula kita hidupkan remote dulu. Dan lampu. Okey, nyala lampu tapi dia klik-klik je. Dia klik-klik je. Maksudnya dia tak bersambung secara automatik. Cara dia, kita kena tekan butang bind ni. Satu untuk kepala. Dia keluar bunyi situ. Satu lagi bind dua ni untuk ekor. Lampu dia akan padam. Okey. Jadi kepala ni, dia dah start ah. Maksudnya dia okey. Ada signal ah. Bila kita corner dia bagi signal. Okey, depan. Okey, kalau kalau ghost turn eh. Kalau kita reverse. Ada keluar klik macam tu. Okey, tinggal dulu kepala. Okey, yang ni kita nak tengok. Okey. Tengok ekor dia. Yang ni memang hebat lah. Okay. Okay guys. Jadi ni atas. Atas ni susah sikit lah. Kita buat susu. Okay. Okay, dia boleh auto connect ekor dia. Ni butang buka. Okey. Kita akan masuk. Kita angkat balik tongkat dia ni. Okey. Dah. Saya terpaksa tahanlah sebab meja ni kecil. Okey, lepas ni kita akan buat video panjang sikit cara dia kita boleh main, kita boleh buka ekor. Okey, thank you dulu.